teman-teman. Ini saya Huda. Kenalin, saya Huda. Saya mau jalan-jalan nih pakai kereta komuter Indonesia. Sini juga saya mau jelasin nih enaknya jalan-jalan pakai komuter di Jakarta dan sekitar. Saya lagi ada di stasiun Palmerah. Nanti saya mungkin kayak mau coba ke arah Serpong atau Cisau. Saya mau ngasih tahu juga, jadi sebelum kamu naik komuter, pastiin dulu saldo kamu cukup KMT-nya atau mungkin bank yang elektronik uang banknya yang udah kerjasama dengan komuter. Jadi saya mau cek saldo dulu ya. Saldo saya ada 67.000. Fasilitas di setiap stasiun juga ada lift, khususnya untuk disabilitas, wanita yang sedang hamil atau yang udah lanjut usia atau ibu yang bawa anak. Jadi ini contoh salah satu liftnya. Sekarang saya lewat eskalator, saya mau naik keretanya. Kayaknya keretanya udah mau datang nih. Jadi di sini juga ada aturan nih kalau naik eskalator sebenarnya. Pastiin juga kalau kamu yang lagi buru-buru itu di sebelah kanan, karena itu khusus buat yang jalan. Tapi kalau di sebelah kiri itu khusus buat penumpang yang santai aja. Kayak saya ini sekarang lagi santai nih. Sekarang saya ke peron 1 ke arah Rangkas Bitung. Lagi nunggu kereta nih, kereta yang mau saya tumpangi sudah datang. Siap-siap kita naik ya. Oh iya, untuk nunggu jangan lupa ya, di belakang garis kuning, biar keselamatan Anda menjadi nomor 1. Saya udah sampai nih di stasiun Cisau. Ya mungkin dari Palmerah kayaknya nggak nyampe sejam deh. Tempatnya oke juga nih stasiun Cisau, karena kebetulan saya pertama kali juga sih kesini. Bisa lihat fasilitasnya pun sama setiap stasiun. Ada liftnya juga di depan, eskalator. Karena saya udah sampai di Cisau, waktunya juga saya harus step out dulu. Nah, ini saya udah sampai, saya mau keluar, saya mau jalan-jalan juga ke daerah Cisau sini. Makasih udah ngikutin. Semoga informasi seputar tata cara atau mungkin jalan-jalan menggunakan komuter bisa menjadi informasi yang penting buat teman-teman semua. Dan jangan lupa jaga terus kebersihan stasiun kereta, karena ini fasilitas umum bersama. Dah.